Ya begitulah namanya musim hujan ya nggak. Kalau seandainya nggak di langsung dikeringin ya modelnya nanti kayak gini nih. Wah tuh lihat tuh. Ini jamur nih. Tuh. Jamur tuh lihat dalamnya. Mantap. Ini kalau di pasar ditawar nih. Jual kiloan nggak bang jamurnya bang? Mantap. Dalamnya coba kita lihat dalamnya. Ini kalau di sayur nih kayak kikil nih rasanya nih tuh. Wow. Coba kita buka ya, kita lihat dalamnya. Jadi budidaya jamur itu nggak perlu tempat khusus. Mantap. Ini yang menyebabkan helm nih aromanya kurang enak biasanya. Mantap ya. Tapi semua bisa diatasi dengan mudah. Caranya dengan apa? Dengan dicuci. Pokoknya aman terkendali semua. Gampang lah itu. Yang penting abang-abang semua rajin nyuci, nggak perlu ke tukang detailing juga nggak bisa. Kalau abang semua udah bisa menguasai teknik bongkar pasangnya, lebih baik cuci sendiri. Karena biar bagaimanapun kondisi helm abang harus tahu, karena kurang lebihnya helm yang dipakai itu plus minusnya harus kita kuasai karena kita yang pakai, bukan orang lain yang pakai. Kalau nggak ada waktu baru ke tukang detailing, banyak di grup, tinggal dicari aja yang amanah dan direkomendasikan oleh kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Segitu aja. Pokoknya yang penting dijaga kesehatan dari helmnya dan kebersihannya. Terima kasih. Salam dari Wahyu Wandi S buat semuanya. Salam sukses.